Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Dan saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan hidup kita boleh diubahkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Tundukkan kepala bersama-sama dan bersatu hati kita akan berdoa. Kami datang kepada-Mu Tuhan malam hari ini dengan satu tujuan yang sama. Kami rindu mendekat kepada Tuhan, kami rindu menikmati kehadiran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah kami di malam hari ini, setiap kami yang datang menyembah, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hati kami siap menyembah-Mu, kami mengakui kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji, siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Tuhan, ku berlari
Suara kita, angkat tangan kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, sembah Dia, sembah Dia. Ina masyiki aralabaya shalamu, kiaralaba shalamu. Bawa kami dekat, bawa kami dekat denganmu Tuhan, rasa. Ini rindu jumpa dengan Tuhan, dan kita semua di tempat ini rindu mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Hina mata kaya ralabasya takara labara, angkat hatimu, angkat suaramu, mari menyembah, mari menyembah.
Kalau kita punya kerinduan yang sama malam hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Hiramata karalaba syata karalaba ralaba ralaba. Hiramata karalaba syikia ralaba 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 ralaba. Satu kerinduan kita jumpa dengan Tuhan. Hiramata karalaba ralaba 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 ralaba. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Hiramata kaya ralaba syikiria ralaba takaralaba ralaba ralaba ralaba. Mau kami jauh dari Engkau Tuhan. Hina mata kaya ralaba syikiri ralaba 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 ralaba. Inilah keadaan hati kami, inilah keadaan hati kami. Hina mata kaya ralaba syata karalaba ralaba ralaba. Sikia ralaba takaya ralaba ralaba ralaba. Sikini ralaba takaya ralaba ralaba ralaba. Sikia ralaba ralaba ralaba. Oh ralaba takaya ralaba syata karalaba ralaba ralaba. Hina mata kaya ralaba ralaba sikini ralaba ralaba. Kurama shanga kara lama yara labo, inna maya shikini yara labo. Mia kami jumpa, mia kami dekat Tuhan. Oh Yesus, oh kami dekat Tuhan. Terlalu yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasamu, nyatakan kehebatanmu, nyatakan kedahsyatanmu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami tahu, kami menyembah Allah kami yang dahsyat dan ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Dan malam hari ini kuasamu dinyatakan di saat kami memuji dan menyembah Engkau. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Ku Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya
semua ucap tak tergoyahkan, kau tetap aman. Mari bersama kita pujikan. Pencipta segalanya ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terukur. Sekarang sampai selamanya. Mengakui kedahsyatan-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau. Tak terselami Dulu sekarang akui bersama, hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan selamanya, kau tetap Allah.
tiada yang lain. Oh, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Katakan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah kami Tuhan. Semua bergoncang. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia tetap Allah kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Saya rindu mengajak bersama-sama, mari datanglah kepada Tuhan. Datanglah dengan iman percayamu kepada Tuhan. Sebab kedahsyatannya tidak pernah berubah sampai detik ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengasihi kita semua. Dia memelihara engkau dan saya. Kasihnya, kuasanya, cintanya, perlindungannya tidak pernah berubah sampai hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari mulai angkat suaramu, bukalah kedua tanganmu kepada Tuhan malam hari. Angkat suaramu, sembah Dia. Inna masyaralamu, Kaulah Allah kami, kuasamu tak pernah berubah, perlindunganmu, cinta kasihmu, kesetiaanmu tak pernah berubah. Kasih setiamu selalu baru. Kami sembah Kau, kami puji namamu.
Dunia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah dan tidak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Kita bisa menjauh, tetapi Tuhan tetap ada. Malam hari ini, temukan kembali kasih mula-mulamu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Keadaan bisa berubah. Semuanya bisa berubah. Tetapi kedahsyatan Tuhan tidak pernah berubah buat setiap kita malam hari ini. Kina masyata karala bara. Seberapa banyak engkau yang hadir, Bapak Ibu Saudaraku. Saya rindu berkata buat setiap kita semuanya. Mari kita sama-sama punya iman yang besar kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Dia tidak pernah mengecewakan setiap kita. Manusia bisa mengecewakanmu. Tetapi Yesus cintanya, kasihnya, perhatiannya, perlindungannya tidak pernah berubah buat kita semua. Kalau kau percaya, kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi malam hari ini. Sembah dia dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Yesus, kuasamu tidak pernah berubah bagi kami. Kasih setiamu, perlindunganmu Tuhan. Kina masyararalamu, kami percaya hanya kepadamu. Kaulah Bapakku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Allahku. Kina masyata karala barala barala, kina rala barala 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 barala, kina masyata karala barala barala. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembahmu, kuasamu sudah engkau nyatakan buat setiap kami malam hari ini. Dan kami akan melihat pertolonganmu, mujizatmu engkau nyatakan buat setiap kami semua. Kami terima itu malam hari ini dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembah engkau Yesus, hanya engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya engkau, hanya engkau Tuhan. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap. Sembah engkau Yesus,
kemuliaan bagi Dia. Engkaulah tetap Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Tuhan, kami percaya malam hari ini ada sukacitamu, kekuatanmu yang baru dicurahkan buat setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari malam hari ini kita bersukacita sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Sama-sama. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Amin. Bawa Tuhan juga penolongku. Dijawab oleh Tuhan. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Dia ajaib. Dia penyelamat kita. Dia menjawab setiap doa-doa kita. Mari bersuka kita bersama-sama. Nyanyi dengan semangat Bapak Ibu Saudaraku. Hear my heart, blow cry.
setiap doa hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Janganlah Tuhan lalu kuasamu memulihkanku.
besar kuasamu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasamu. Sekarang Bapak Ibu sendiri nyanyikan, kaulah yang terbesar. Kaulah yang terbesar. Ini iman kami malam hari. Sebab kuasamu ada di dalam setiap kami. Nyanyi dengan percaya Bapak Ibu, katakan, besar kuasamu. Ya Tuhan, besar kuasamu memulihkanku. Besar kuasamu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasamu. Besar kuasamu menyelamatkanku. Besar kuasamu memulihkanku. Besar kuasamu. Selamanya ku hidup dalam katakan besar kuasamu. Besar kuasamu menyelamatkanku. Besar kuasamu memulihkanku. Besar kuasamu memenangkanku. Angkat tangan kita bersama Bapak Ibu, katakan, besar kuasamu menyelamatkanku. Besar kuasamu memulihkanku. Besar kuasamu memenangkanku. Selamanya ku berdiri, kau yang percaya katakan, besar kuasamu menyelamatkanku. Besar, oh, memulihkanku. Besar kuasamu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam seraku. Besar kuasamu menyelamatkanku. Besar kuasamu memulihkanku. Besar kuasamu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa. Katakan selamanya. Selamanya ku hidup dalam kuasamu. Selamanya ku hidup dalam kuasamu. Oh, kami percaya. Glory Tuhan Yesus, glory Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh datang pada malam hari ini berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada malam hari ini. Biar kami yang beribadah, baik melalui onsite atau online Tuhan Yesus, kami semua diberkati Tuhan. Dan kami menerima jawaban daripada semua doa pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan terlalu baik bagi kami semuanya.
Demi nama anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berharap engkau menolong kami. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali kita harus belajar ada hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yang harus kita abaikan. Karena kalau kita tidak pernah belajar bagaimana mengabaikan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang yang tertekan. Kita menjadi orang yang tidak akan menang. Saya beri satu ilustrasi yang sangat sederhana. Satu hari Pak Jenderal Luhut itu, Pak Menteri Menko Maritim itu berkata kepada kami beberapa pendeta yang hadir pada makan malam, dia berkata begini, bahwa kita punya presiden yang sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak pernah pusing dalam hidupnya untuk hal-hal yang tidak penting. Dan Bapak Ibu tahu, ada seorang yang kemarin saya baca lagi, pemiliknya Facebook. Dia ditanya, kenapa kok bajunya hanya warnanya itu-itu saja? Apa enggak pernah ganti pakaian? Dan dia bilang, saya orang yang berpikir praktis. Dan saya senang memakai kaos yang berwarna abu-abu dan saya punya begitu banyak kaos yang berwarna abu-abu dan dari satu merek saja. Karena buat saya, pakaian itu tidak terlalu penting. Jadi saya pakai waktu saya dan pikiran saya untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu, Anda perlu belajar tuh dari firman Tuhan. Kalau Anda tidak pernah belajar hal-hal yang penting dalam hidup ini dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, maka kita akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam 2 Timotius 2, mari kita lihat ayat itu, saudara. Ayat yang ke-23, 2 Timotius 2 ayat 23, tidak ada ayatnya di situ. Mungkin bisa ditayangkan sejenak. 2 Timotius 2 ayat 23, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Maksudnya Paulus ngajarin kita kalau hidup itu hanya mementingkan hal-hal yang betul-betul penting. Dan yang tidak penting itu akan merusak kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mengabaikan, maaf, saya ajak sudah melihat slide-nya, belajar hal yang tidak penting. Mari lihat yang pertama. Ya. Bapak Ibu mesti belajar mengabaikan atau abaikan dengan mereka yang meremehkanmu. Seringkali kan kita jadi sakit hati gitu. Kita selalu berusaha untuk mengimpresi orang gitu loh. Ya, padahal pendapat orang tentang diri saudara itu enggak begitu penting. Dalam hidup ini selalu ada orang yang pro dan ada orang yang kontra. Nah, kalau saudara memusingkan hidup saudara dengan hal-hal yang tidak penting, dukungan orang, pujian orang, karena dalam hidup ini ada orang yang setuju dengan Bapak Ibu, ada orang yang tidak setuju dengan Bapak Ibu. Tadi pagi dalam doa puasa saya mengatakan, Daud punya Ahitofel, penasihat yang sangat dipercaya, tapi satu hari penasihat ini menjadi lawan. Dia punya anak yang namanya Absalom. Akhirnya Absalom melawan Daud. Jadi Bapak Ibu juga gak perlu khawatir, gak perlu takut. Yesus yang begitu luar biasa, dia Allah yang menjadi manusia. Dia punya Yudas Iskariot. Paulus punya Himenius dan Alexander. Kalau Bapak Ibu tidak pernah menyadari hal-hal ini adalah hal yang lumrah terjadi dalam hidup kita,
Teman itu datang dan pergi. Siapa yang akan tinggal pada saudara? Orang yang betul-betul menjadi sahabat. Bahkan sahabat itu lebih karib daripada saudara dalam daging. Siapa sahabat? Adalah orang yang bisa menanggung kita. Banyak orang bisa berbuat baik, tapi siapakah yang setia, kata firman Tuhan. Kesetiaan adalah salah satu unsur daripada buah roh. Menjadi orang Kristen bukan sekedar gemar melakukan kebaikan, tapi gemar untuk menjadi orang yang punya predikat setia. Kalau kita punya masalah, lantas kita tinggalkan keluarga kita, tinggalkan pasangan kita. Itu saya beri ilustrasi, kalau saudara punya rumah, lampunya tiba-tiba mati. Atau mesin air saudara rusak. Apakah saudara lantas, saudara keluar dari rumah itu dan berkata pada anggota keluarga, ayo kita pindah rumah, kita cari rumah baru. Yang ada juga kita dandani, kita perbaiki rumah itu. Setuju gak Bapak Ibu? Kita ganti itu lampunya. Kita perbaiki mesin penyedot airnya itu. Bukan kita ganti rumah. Ada banyak orang sekarang kalau di dalam keluarga, begitu dia punya masalah, dia coba ganti pasangan. Dia coba ganti orang tua. Terus kita berpikir bahwa kita bisa putus hubungan dengan keluarga kita. Itu kan cuma hanya di koran saja. Tapi kan secara hukum, secara kenyataan tidak mungkin saudara bisa putus hubungan dari darah daging saudara atau dari orang tua saudara. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi? Bungkam mulut mereka dengan prestasi, bukan emosi. Tatkala orang tidak setuju dengan saudara, tatkala orang itu menghina saudara, bukan saudara balas dengan emosi. Tuhan bilang balaslah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Saya mengatakan beberapa waktu yang lalu dengan seseorang, tatkala dia dizolimi, dia dilakukan yang tidak baik, dia menjadi marah, menjadi dendam. Saya bilang pada ibu ini, ibu mesti balas. Wah, dia dengan emosi. Saya akan membalas dia, Pak. Jadi Pak Andreas setuju? Setuju. Tapi firman Tuhan bilang balasnya bukan dengan kualitas yang seperti orang itu. Kenapa orang itu menzolimi ibu? Kenapa orang itu melakukan yang jahat pada ibu? Karena memang derajat hidupnya seperti begitu. Dan jangan turunkan derajat kita sama seperti orang itu. Ibu kan orang benar, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Masa ibu mempunyai hal-hal yang jahat di dalam memori hidup ibu? Saya bilang pada waktu Yesus ditangkap, dia bukan memarahi orang yang menangkap, tapi dia memarahi Petrus yang coba bela dia. Dia ambil pedang, dia potong telinganya Malkus. Dia bilang sama Petrus, kamu pikir aku gak sanggup panggil malaikatku satu legion untuk menghantam mereka semua? Jangan main pedang. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Setuju gak? Ya. Saya tadi pagi cerita tentang seorang teman saya, pemimpin sebuah lembaga pendidikan, boarding school. Jadi semua muridnya itu tinggal di dalam tempat itu. Dan itu bikin masalah. Namanya mereka remaja lagi bertumbuh, berantem apa segala macam. Tapi tidak serta-merta teman saya menghadapi itu dengan emosi. Kalau emosinya sedang memuncak, yang dia lakukan apa? Dia masuk ke kamarnya, dia berendam di dalam bak, bukan bathtub, bak yang dia buat. Dan itu air dari pegunungan, jadi sangat dingin dan dia biarkan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadi airnya dingin sekali. Dia berendam. Dan begitu dia selesai berendam, dia tidur.
Dia biarkan emosinya betul-betul turun, Bapak Ibu. Dan besok pagi tatkala emosinya sudah turun, kepalanya di depan, nalarnya di depan, emosinya di belakang. Dia tidak izinkan emosinya di depan. Dia bukan seorang dokter psikologi. Tapi dia tahu, kalau dia bertindak dengan emosi, maka semua akan rusak. Teman saya ini saya bilang, kamu bukan hanya mempunyai pengetahuan, tapi kamu mempunyai understanding, pengertian. Itu yang dikatakan oleh kitab Amsal. Saudara perlu punya pengetahuan, belajar firman, baca firman tiap hari. Kalau saudara mendengar nasihat-nasihat yang positif, oke, itu baik, itu cuma suplemen. Sudah bisa makan suplemen, obat apa itu vitamin C segala macam. Tapi kalau saudara makan yang asli dari sumbernya, makan buah, itu vitaminnya lebih murni. Saya ingat almarhum istri saya, dari semenjak kecil dia suka makan apa itu tomat, saudara, sehingga sampai dia meninggal dunia, dia belum pernah kena sariawan. Bibirnya itu enggak pernah, kalaupun tergigit dia tidak pernah jadi sariawan. Kenapa? Karena vitamin C-nya cukup sekali. Kenapa? Dia memakan dua buah, bukan apel tapi tomat. Vitamin C-nya tinggi sekali begitu. Jadi bungkamkan mulut mereka bukan dengan emosi tapi prestasi. Saya bilang pada ibu ini, balas orang itu dengan kebaikan. Jangan turunkan derajat ibu seperti mereka. Cacian dibalas dengan cacian, hinaan dibalas dengan hinaan. Sudah saatnya orang Kristen itu bukan sekedar jadi Kristen datang kebaktian, tapi belajar pendewasaan kerohanian. Punya kualitas gitu yang hebat gitu lah. Kita ini kan bersyukur kalau ada hal yang baik, itu biasa. Tapi kalau saudara bilang, dokter mengatakan kepada saya bahwa saya kanker stadium akhir dan umur saya tinggal 3 bulan lagi. Saya bersyukur karena Tuhan telah memberikan usia saya yang panjang selama 30 tahun. Teman saya menerima vonis kanker hati stadium akhir. Dengan setiap hari dia memainkan piano, dan saya ingat satu hari sebelum dia meninggal, seminggu sebelum dia meninggal, dia mainkan pianonya sudah dengan senyum dan dia nyanyi satu lagu Kidung Jemaat. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dia nyanyi itu dengan gembira. Dia menghadapi kematian dengan begitu tenangnya, saudara. Tidak ada ketakutan. Orang kedua yang saya perhatikan, saudara, adalah seorang sahabat saya. Dia bilang begini, dulu Pak, saya paling takut mati karena saya tidak pernah mengikuti juru selamat yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi setelah saya mengenal dia dan menerima dia, saya punya kanker, Pak. Dan itu menyebabkan saya menjadi tidak normal. Sekarang saya kencing tidak normal, saya memakai kantong, Pak. Dan tiap hari saya mengalami tekanan menghadapi kematian. Tapi yang saya bingung, hati saya tenang. Nah, bagi saudara yang hidup di dalam ketakutan, perlu belajar bahwa hidup di dalam Tuhan itu mendatangkan ketenangan yang luar biasa. Yang kedua, abaikan dengan semua komentar orang lain. Ya, Bapak Ibu tahu dalam hidup ini akan selalu ada orang yang berkomentar negatif. Contohnya Nehemia. Dia bukan hanya mendapat persetujuan dari Tuhan,
Tetapi dia dapat persetujuan dari raja yang menjajah negerinya, bangsanya. Dalam Nehemia pasal yang pertama, pada waktu dia mendengar bahwa tembok kota Yerusalem itu hancur dan orang-orang penduduknya itu, bangsanya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, dia lantas menangis. Tuhan lagi cari nih orang-orang seperti begini, saudara. Orang-orang yang tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Ada orang bertanya pada saya, kenapa orang seperti Pak Jokowi dulu, Pak Ahok, atau Ibu Risma di Surabaya ini, orang yang idenya begitu banyak. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Amsal itu berkata begini, orang yang berpikir untuk orang banyak, orang yang hidupnya memakmurkan orang banyak, itu dia akan dipenuhi dengan pikiran-pikirannya Tuhan, ide-ide yang luar biasa. Kalau saudara hidup hanya memikirkan diri saudara, saya sakit, saya terluka, saya benci. Saudara tahu, Anda akan dibawa dalam sebuah ruang lingkup yang sangat sempit. Pikiranmu hanya terus di dalam kotak yang kecil. Tuhan tidak akan bawa Anda ke orang-orang yang begitu banyak. Pada waktu kemarin saya di Semarang, ada seorang bawahan dari vice president dari sebuah perusahaan konglomerat di negeri ini. Pewaris takhta ini, saudara, adalah orang yang sangat sederhana. Dia tidak suka di belakang meja, dia lebih suka pergi ke lapangan. Dan saudara tahu, bawahan-bawahannya bilang begini, jadi pemimpin gak pernah di kantor, keluyuran terus. Serba salah ya. Nanti kalau pemimpinnya itu aktif di kantor, pemimpin gak pernah turun ke bawah, gak pernah lihat rakyatnya. Kalau saudara pusingin pendapat-pendapat orang, komentar-komentar orang, saya pastikan saudara akan stres. Coba lihat. Nehemia dalam pasal yang kedua, dia sudah dapat persetujuan dari rajanya pada waktu itu untuk dia memperbaiki tembok kotanya. Bahkan dia dilengkapi dengan surat sakti untuk meminta bantuan-bantuan untuk memperbaiki tembok kotanya. Tapi saudara lihat, di dalam Nehemia pasal yang kedua, walaupun dia mendapat dukungan yang luar biasa, ayat 19, Anda lihat, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Artinya apa, saudara? Tidak semua orang setuju dengan hidup saudara. Nah, kalau saudara selalu ingin mendapatkan persetujuan dari orang, padahal saudara sudah dapat dari Tuhan, ya saudara tidak akan bisa maju. Kalau Anda yakin bahwa itu adalah datang daripada Tuhan, lakukan. Di dalam kehidupan Kristen, suara terbanyak itu bukan suara Tuhan. Paham gereja kita itu bukan demoskratos. Saya enggak bicara tentang sistem negara ya. Tapi dalam kehidupan kita, kita enggak perlu mendapat persetujuan dari banyak orang. Kalau saudara tahu bahwa itu datang daripada Tuhan, itu kebenaran, lakukan. Kamu bodoh, kata teman-teman perempuan Anda. Masa kamu sudah diselingkuhin, kamu sudah gini, kamu mesti ngampunin suami kamu. Kalau jadi saya tinggalin suami seperti begitu. Saya kan cari yang lain, saya tukar tambah. Nah, itu kan nasihat yang tidak benar. Tuhan bilang, jangan bercerai, jangan tinggalkan pasanganmu, setialah. Kamu mesti jadi tiang doa, berdoa buat suamimu, berdoa buat keluargamu. Dengarin Tuhan. Jangan dengerin nasihat-nasihat yang banyak, walaupun itu suara terbanyak. Amin. Melangkah terus tanpa gentar. Yang ketiga,
abaikan. Jika kamu dipandang berbeda, itu tandanya kamu unik dan istimewa. Positifnya kamu berhasil jadi pusat perhatian, bukan? Bayangin, ada orang yang setiap hari mempergunjingkan dirimu, bicara tentang dirimu. Anda berpikir positif, wow, dia ngabisin begitu banyak waktu untuk selalu membicarakan aku. Aku udah kayak selebriti dalam kehidupan mereka. Saudara gak perlu pusing dalam hidup saudara. Maksud saya dalam hidup ini. Atau dalam hidup mereka. Saudara bukan peran utama. Peran utamanya siapa? Diri mereka. Dalam hidup saudara peran utamanya adalah diri saudara. Coba kita buat potret bersama, foto bersama. Begitu di-updruk, begitu dicetak, begitu dikirim. Kita kan lihat wajah kita yang paling pertama. Kita gak akan peduli melihat wajah orang. Ngapain kita mikirin wajah orang? Semua orang berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau sampai ada orang yang selalu membicarakan diri saudara, waduh, saudara itu istimewa. Ya. Yeah. Jadi abaikan, jika kamu dipandang berbeda, itu tandanya kamu unik dan istimewa. Dulu orang memakai sandal, mesti sama, hijau kiri, hijau kanan. Tapi coba lihat Anda ke Bali. Di situ ada seniman yang bikin sandal, satu merah, kanannya hijau. Dulu dianggap orang seperti begitu gila, tapi sekarang sudah dianggap tren. Orang hebat itu, saudara-saudara, tetap tenang di tengah pergunjingan orang. Ya, yang selanjutnya adalah abaikan dengan mereka yang membencimu, karena biasanya mereka benci bukan karena tidak suka, tapi karena iri dengan apa yang kamu raih. Kitab Roma bilang begini, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah, tertawalah dengan orang yang tertawa. Tapi kan kita gak begitu. Begitu lihat orang sukses, kita susah. Begitu lihat orang hancur, kita bergembira. Kita gak punya empati. Yang punya kita mental menjas, menghakimi orang gitu. Gitu aja sombong. Baru bisa mobil, beli mobil 1 juta umat aja sombong. Kenapa sih kita menjadi orang yang begitu, saudara? Kenapa kita tidak ikut bersorak di tengah kesuksesannya orang? Dan kita menjadi sedih. Amsal ngajarin loh, saudara. Jangan tatkala musuhmu jatuh, kamu beria-ria. Gak boleh kita bersorak. Contoh ya. Kalau ada orang yang kita tidak sukai, dia mati. Terus kita bilang, syukur orang jahat akhirnya mati. Loh, saya tanya, kenapa saudara mesti bersyukur? Apakah saudara tidak akan mati? Kan cuma beda waktunya saja. Jangan saudara mengatakan bahwa orang yang umurnya pendek itu hidupnya tidak benar. Loh, Yesus di dalam dunia cuma 33 tahun loh, Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang baik yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya. Kenapa orang benar itu umurnya lebih pendek sedangkan orang fasik itu umurnya lebih panjang? Jangan ikut dalam barisan pencemooh. Tuhan gak mau loh, saudara. Kita menjadi orang yang hidup seperti begini, hidup di dalam alam kebencian. Ya. Satu Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan membenci saudara, itu wajar. Tapi jangan balas dong. Anda diajar oleh Tuhan berlaku ramah, berdamai dengan orang.
Kalau itu bergantung pada dirimu, kata Tuhan, berdamailah dengan orang. Saya dulu sebagai seorang Kristen yang masih baru di tahun 79, saya bingung sekali dengan ajaran Kristus ini. Masa ada orang yang berbuat salah pada kita, dia jahat pada kita, kita yang mesti ngampunin. Kalau saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, itu baru orang benar, itu baru orang Kristen sejati. Kalau saudara sakit hati dengan orang yang menyakiti saudara, ya wajar. Saya baik pada orang yang baik pada saya, bahkan bisa lebih baik, itu wajar. Dunia bisa lakukan, tanpa Kristus bisa lakukan. Tapi kalau Anda jadi anak Tuhan, Anda bisa mengampuni orang yang menjelekkan saudara, wow, itu luar biasa. Tatkala mereka melihat perbuatan baikmu, maka satu hari mereka akan memuliakan, mereka akan datang kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus dikatakan begini, kalau Anda dibenci karena Anda melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, wajar dunia membenci kita. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, kita dianiaya, kita tidak disukai. Ada teman saya yang tidak mau diajak untuk sama-sama dengan yang lainnya melakukan perbuatan yang tidak benar. Dia dikucilkan, enggak apa-apa. Dia dikucilkan untuk sebuah kebenaran yang dia pegang. Untuk apa? Menipu. Oh, dia tidak mau. Dia strik sekali. Belum lama ini Bapak Presiden memberikan nasihat kepada anggota Polri supaya kita enggak perlu memperlihatkan apa yang kita raih, keberhasilan apa. Enggak perlu jadi sombong. Saya pikir itu bukan ajaran Pak Jokowi, itu ajaran Firman. Sukses saudara tidak perlu untuk bahan untuk saudara mengimpresi orang gitu loh. Makanya saya belajar, orang itu bisa hidup sederhana, itu membutuhkan kekuatan Bapak Ibu. Salah seorang konglomerat yang terkenal di negeri ini, dia bisa makan berdua sama supirnya tanpa merasa terhina. Tidak perlu dikawal oleh banyak orang. Karena dia tidak pernah show off, dia tidak pernah pamer. Jadi hidupnya aman. Ini loh karakter-karakter seperti begini yang harus kita kembangkan. Karena biasanya mereka benci bukan karena tidak suka kepada saya dan kepada saudara, tapi karena iri dengan apa yang kamu raih. Contoh tadi kan, Anda baru beli mobil, orang bilang, baru beli mobilnya sombong. Dia iri karena saudara bisa beli mobil baru. Baru naik gaji aja, baru naik jabatan ya sombong. Apa yang dia iri? Jabatan baru kita. Belajarlah tersenyum pada waktu orang menghina saudara. Enggak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi perlu dibalas. Balasnya apa? Dengan kebenaran, dengan kebaikan. Itu hal-hal yang perlu Anda abaikan. Tetapi saya ingin membuat catatan. Catatannya begini. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah semua omongan mereka itu negatif semua? Jangan-jangan ada hal yang perlu dipertimbangkan, karena siapa tahu itulah kekurangan kita. Jadi tidak semua Anda perlu abaikan. Anda enggak boleh bersikap semuanya itu diabaikan. Perhatikan, jangan-jangan yang mereka bicarakan itu ada kebenarannya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kita harus cerdas memilah mana yang bentuknya kritikan dan mana yang bentuknya hinaan. Kalau hinaan itu tujuannya membuat saudara jatuh.
Tapi kalau kritikan, orang tua mengkritik saya, sahabat mengkritik saya. Saya ingat satu kali saya berada di sebuah negara yang dinginnya itu luar biasa. 1-2 derajat Celcius. Saudara tahu saya pakai baju yang tipis. Orang-orang tua itu mengatakan, gak bagus kamu pakai pakaian yang tipis. Nanti kamu bisa TBC, nanti kamu bisa punya masalah dengan paru-paru. Saya gak bisa bilang ini, orang-orang gak suka dengan saya. Orang-orang iri dengan saya karena badan saya kuat. Nah, yuk kita baca satu ayat Bapak Ibu. Di dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan begini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Anda tidak paham. Bahwa orang tua itu punya pengalaman. Jangan sampai karena kita punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua kita. Kita kan cuma terbatas pada pengetahuan, kita baru punya pengetahuan, tapi kan kita belum mengalami. Saya suka mengatakan, di dunia ini ada jenderal lapangan, ada jenderal buku. Dia cuma pinter karena punya pengetahuan, sering baca buku. Tapi beda dengan seorang jenderal yang sudah berpengalaman di lapangan perang menghadapi musuh. Kalau saudara cerdas, saudara pintar hanya karena saudara baca buku. Kita suka teriak yel-yel, aku pemenang. Katakan 1, 2, 3, aku pemenang. Lebih keras lagi, dengan iman, aku pemenang. Itu kan tidak serta-merta membuat saudara menjadi pemenang. Kapan saudara menjadi pemenang? Pada waktu saudara belajar seperti Daud. Belajar apa? Menghadapi beruang, menghadapi singa. Musuh terbesar dalam hidup Daud yang membuat dia dipromosikan, itu bukan Goliat. Belum. Tatkala dia menghadapi kejaran rajanya yang cemburu sama dia. Itu sekolah yang harus dihadapi di padang gurun. Dia harus bersembunyi di goa. Itu sekolah kehidupan. Dan Bapak Ibu tahu, 2 kali dia menghadapi. Maksudnya dia memperoleh kesempatan untuk membunuh rajanya. Tapi dia bilang apa? Orang yang pernah diurapi oleh Tuhan, tanganku tidak akan pernah menyentuh dia. Wow. Dia sangat hormat pada otoritas. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina orang tua Anda, pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Dan saudara tahu, saya tidak ingin melukai orang tua-orang tua itu. Maka saya lantas memakai jaket, menutupnya. Walaupun bagi saya tidak nyaman, tapi 1 hari, beberapa tahun kemudian, pada saat usia saya mulai di atas 50 tahun, saya boleh bisa merasakan, oh iya ya. Nasihat dulu orang tua itu berguna bagi hidup saya. Saudara waktu kecil saudara tidak paham kenapa mesti makan sayur. Tapi setelah saudara berusia di atas 45 tahun saudara mulai ambeien. Dan dokter mengatakan kamu mau sembuh dengan cara alami atau dengan obat. Kalau dengan cara alami kamu mesti makan setiap hari sayur 1 panci. Kita gak suka sayur. Tapi setelah kita sakit kita baru mengerti. Karena berubah itu punya 2 cara. Yang pertama melalui ketaatan, kesadaran sendiri untuk mengikuti aturan dalam hidup. Taat pada firman.
Yang kedua, melalui penderitaan. Karena saudara tidak taat dengan kesadaran sendiri. Akhirnya saudara sakit. Dan karena penderitaan itu, saudara berubah. Teman saya di Jawa Tengah, kolesterolnya tinggi sekali. Dan saya rasakan apa yang membuat kamu berubah. Waduh Pak, leherku itu seperti ada dua tombak. Sakitnya luar biasa, enggak bisa menoleh segala macam. Zaman itu belum ada gadget. Kalau sekarang kita sering sakit karena kita sering main gadget. Tapi dia mengatakan karena dia punya kolesterol. Dia mengabaikan nasihat-nasihat kesehatan. Sampai dia merasakan sakit yang luar biasa, dia tidak bisa menggerakkan lehernya. Dan waktu dicek kolesterolnya tinggi sekali. Dan saudara tahu, semenjak itu dia berubah. Jadi perubahan bisa terjadi setelah kita menderita, betul gak? Makanya Daud mengatakan, tertekan itu, tertindih itu maksud saya, baik bagiku, kata Mazmur 119 ayat 71, supaya aku boleh belajar kebenaran-kebenaranmu yang ajaib. Jadi, jangan semua orang yang mengkritik saudara itu dianggap semuanya negatif. Coba perhatikan, jangan-jangan ada yang benar. Yang terakhir, mengabaikan memang penting, tetapi tidak ada salahnya memikirkan ucapan orang lain. Karena siapa tahu kritikan mereka adalah yang buat kamu berkembang. Kita mesti terima kasih loh saudara, ada orang-orang yang mau memikirkan kita. Mungkin dengan cara yang terbalik, tapi perhatikan. Karena kita tidak bisa melihat diri kita membutuhkan orang lain. Saya beri satu contoh, kita bisa bercermin, kita bisa melihat diri kita. Tetapi ada satu bagian dalam hidup manusia yang tidak bisa dilihat. Katanya orang Jawa itu, kitoknya sendiri. Apa itu? Belakang leher itu. Enggak bisa dilihat. Itu membutuhkan orang lain. Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang diluaskan oleh Tuhan. Saya ingin beritahu, Yesus tidak akan pernah naik di atas kayu salib tanpa Yudas Iskariot. Jadi kalau ada orang-orang yang diluaskan Tuhan dalam hidup saudara, itu tujuannya seperti kata kita Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Bapak Ibu, jangan pernah marah kalau istri mengkritik Anda, jangan pernah marah kalau suami mengkritik Anda, jangan pernah marah kalau anak-anak di dalam rumah tanggamu dia berani bicara pada dirimu. Sorry ya Pak kalau aku mau bicara tentang Papa. Orang tua yang baik itu dia bertanya pada anak-anaknya, menurut kalian Papa gimana? Cara berpenampilan, oke sih Pak. Ya itu yang baik-baik. Apa yang kalian mau bicarakan tentang Papa? Ayo Papa kasih kesempatan. Itu orang hebat, itu orang tua yang hebat. Ayo dong kritik Papa, kasih masukan buat Papa. Enggak apa-apa, negatif juga enggak apa-apa. Kata Amsal, itu orang bijak. Jangan hanya mau dengar telingamu, hanya mau dengar yang manis-manis, yang baik-baik. Seorang sahabat menampar untuk kebaikan kita. Tapi seorang saudara palsu, dia mencium untuk menghancurkan kita. Pilih yang mana? Miliki sahabat-sahabat yang berani bicara dengan keras, tapi dia tetap bersama dengan Anda. Apapun yang terjadi pada Anda. Saya berdoa, kita semua semakin dewasa. Dengan bertambahnya umur, usia Anda semakin bertambah. Tapi tidak serta-merta itu membuat Anda dewasa. Karena kedewasaan itu bukan masalah usia. Kedewasaan itu adalah keputusan Anda untuk belajar. Untuk menjadi orang yang semakin luar biasa. Jangan sampai ada seorang istri berkata begini kepada saya. Saya itu senang lihat suami saya Pak Andreas kalau lagi di gereja. Karena kalau lagi di gereja dia selalu senyum, bercanda. Tapi kalau di rumah Pak, dia berubah Pak. Kayak film yang sekarang lagi ditayang di gedung bioskop. Siapa itu film apa? Si Kodir atau apa itu? Kodrat. Ya. Mari kita belajar menjadi orang yang berpenampilan lebih sejuk karena Tuhan di dalam diri kita. Dan itu akan mendamaikan dunia. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu.
Tenangkan hati kita, para pemuji akan membawa kita dalam sebuah pujian. Bapak Ibu yang punya persoalan, yang tidak suka dengan orang lain, mari belajar menjadi orang yang pendamai. Memberikan pengampunan pada malam hari ini. Dan belajar mengucapkan kata-kata yang baik tentang orang itu. Jadi orang yang berempati, bukan punya mental yang menjas menghakimi orang lain. Haleluya. Ambil waktu Bapak Ibu berdoa, sementara pemuji akan naikkan sebuah pujian. Glory Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ibu bapa, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, seraya kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan, angkat wajah kita. Atau Bapak Ibu bisa lipat tangan atau angkat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Maukah kita belajar mengabaikan hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini? Dengan cara apa? Memperhatikan firman Tuhan. Celotehan mereka, umpatan mereka, celaan mereka tentang diri saudara, itu gak penting-penting banget saudara. Yang penting kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Anda harus mengerti, tidak semua orang dalam hidup ini akan setuju dengan saudara. Akan menjadi supporter, menjadi pendukung dalam hidup saudara. Akan ada banyak orang yang dipakai, maksud saya diluaskan Tuhan untuk merendahkan saudara. Dan itu sekolah kehidupan yang harus Anda lalui. Anda harus menang, bukan membalas yang negatif dengan yang negatif. Celaan orang Anda balas dengan celaan lagi. Penghakiman orang Anda balas dengan penghakiman. Jadilah orang yang menang dalam hidup ini, saudara. Firman Tuhan katakan, bukan kita tidak boleh membalas. Harus dibalas, tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Anda punya apa yang baik dalam hidup saudara? Lakukan. Tatkala orang itu dengan emosi mencela saudara, Anda tenang, itu yang Anda miliki. Seraya Anda berdoa, Tuhan berkati orang itu, selamatkan dia. Jangan kau bilang, Tuhan angkat nyawanya Tuhan Yesus, biar dia kecelakaan. Itu bukan ajaran Tuhan Bapak Ibu. Mari kita membalas yang jahat dengan yang baik daripada Tuhan. Ayo kita buka tangan, kita angkat tangan, kita lipat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Mari kita berdoa. Kuralama syakana mana. Ayo angkat suara saudara. Kuralama syakana mana. Ayo berdoa Bapak Ibu, berdoa. Kira lama. Lepaskan pengampunan, lepaskan.
kedamaian yang daripada Tuhan. Shalom. Lepaskan rasa damai itu. Karena pengampunan bukan perasaan, pengampunan adalah keputusan. Hatimu boleh sakit, perasaanmu boleh luka. Tapi secara sadar keputusanmu mengatakan kau taat pada firman Tuhan. Engkau berkata dalam nama Yesus, aku mengampuni orang yang telah berbuat jahat. Orang yang telah mengkhianati aku, orang yang telah menghina aku, orang yang telah merendahkan aku. Dalam nama Yesus aku ampuni mereka semuanya. Ibu-ibu yang tersakiti karena tingkah laku suami, malam ini berdoa, Tuhan aku mengampuni suamiku sekalipun perasaanku sakit. Anak-anak engkau yang melihat orang tuamu yang tidak benar, maukah berdoa, Tuhan selamatkan orang tuaku. Aku mau taat pada engkau, mengampuni orang tuaku. Menantu Maria, ampuni mertuamu. Mertua, ampuni menantumu malam hari ini. Kalau ada yang sakit hati dengan pemimpin-pemimpinmu, mari berdoa malam hari ini, Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera malam hari ini. Kami melepaskan roh damai di tengah-tengah umatmu, Tuhan. Yang beribadah pada malam hari ini secara onsite ataupun online di tempat mereka masing-masing, Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan. Mujizat terbesar bukan kami sakit sembuh, buta melihat. Mujizat terbesar tatkala kami bisa mengikuti jalannya Tuhan. Kami bertobat, kami lahir baru, kami mengeluarkan buah Roh Kudus, Tuhan. Terima kasih. Sampai akhir. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janjimu. Firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap kami. Jadikan kami pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Kami percaya Tuhan, saat kami menjadikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang tuntun kami, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Sustono, pakai hamba-Mu dimanapun beliau berada, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Berikan kepada setiap kami untuk kami memiliki hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 13 November 2022. Ada 3 kali ibadah di gereja Bethany Nginden, pukul 9:30, 13:30, dan 5:00 sore, yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Ridwan Huta Barat. Untuk doa malam tanggal 17 November 2022, pukul 7 malam, akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Pangkabean. Adapun doa puasa Bethany Manyar, tanggal 17 November 2022, pukul 10 pagi juga akan dilayani oleh Pendeta John Pangkabean. Untuk ibadah onsite teens hari Minggu tanggal 13 November 2022 ada 3 kali ibadah, pukul 9:30, 13:30, dan 5:00 sore bertempat di ruang MPC tanpa memerlukan registrasi. Adapun untuk ibadah onsite Bethany Kids hari Minggu tanggal 13 November 2022 juga 3 kali ibadah, pukul 9:30, 13:30, dan 5:00 sore bertempat di ruang MPB
dan dibutuhkan registrasi seperti QR code di belakang layar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dan belum dibaptis, setiap hari Minggu di Gereja Betani Nginden ada baptis yang akan diadakan setiap pagi pukul 7 bertempat di ruang kapel bawah pernikahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka membaca, di bawah di sekitar kantin jemaat setelah acara ibadah ini selesai, Bapak Ibu bisa turun melalui anak tangga F untuk mengambil buku secara gratis dan buku itu masih dalam keadaan baru. Demikian pengumuman untuk malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara-saudara.